Oke guys, ini adalah ikan hasil pancingan saya malam ini dan sudah dibersihkan. Sekarang waktunya untuk dimasak. Masakan yang akan saya buat dengan bahan ikan ini adalah ikan goreng nyat-nyat, yang dimana di Bali itu terkenal dengan ikan mujair nyat-nyat. Nyat-nyat yang berarti kering. Jadi ini ikannya akan saya goreng kering, kemudian dicampur dengan bumbu rajang. Dan bahan-bahannya nanti akan saya jelaskan. Oke. Jadi saksikan terus prosesnya, tetap di channel Bella Bali Singkong. Sampai nanti. Oke, inilah dia bahan-bahan yang saya akan gunakan untuk membuat ikan goreng nyat-nyat dari jenis ikan kembung. Ya, yang pertama adalah di sini ada bumbu rajang, di mana bahannya ada bahan bumbu Bali yang biasa kita gunakan adalah jahe, kencur, lengkuas, bawang merah, bawang putih, kemudian daun salam dan batang serai ya. Dan di sini saya juga menggunakan cabai, serta di sini ada seledri dan tomat. Jadi bahan-bahannya sudah lengkap, kita akan goreng ikannya. Oke, tetap ikuti prosesnya di channel Bella Bali Singkong. Sampai nanti. Ini adalah tahap pertama, tahap penggorengan. Jadi digoreng tinggal 90% kering dan digoreng dengan api yang sedikit besar. Jadi jika sudah seperti ini, boleh diangkat dan ditiriskan. Nanti kemudian kita akan menumis bahan-bahan yang tadi saya jelaskan di video sebelumnya. Oke. Tahap kedua adalah tahap penumisan, yaitu bahan yang telah saya siapkan tadi, bumbu rajang, kemudian tomat, udang. Kenapa ada udang? Karena ini adalah sisa umpan yang saya gunakan tadi. Sorry. Jadi ini adalah sisa umpan yang saya gunakan tadi. Jadi daripada dibuang, mending saya goreng. Nah, jadi ini bumbunya kita campur semua dan kita tumis dengan api besar. Ini adalah bumbu rajang yang tadi sudah saya tumis seperti ini hasilnya. Sekarang tinggal proses yang ketiga atau tahap yang ketiga adalah menaburkan bumbu tumis ini ke ikan yang sudah saya siapkan di sini. Oke, ini adalah hasil akhir dari ikan goreng nyat-nyat yang saya buat untuk makan malam kali ini. Jadi ini semua bahannya, yaitu bumbu rajang dan bahan-bahan pelengkap yang tadi saya jelaskan, ditambah ketumbar dan kemiri, serta tingkat kepedasan sesuai selera yang diinginkan. Oke, terima kasih untuk para subscriber YouTube channel Bella Bali Fishing Club. Semoga ini bermanfaat dan semoga terhibur. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam satu hobi.